nggak ada orang. Inilah baju baru Jimmy. Sayang ya, nggak ada yang bisa ngeliat baju baru Jimmy. Hai para jin dan makhluk halus sejenis, lihat dong baju Jimmy. Nih. Ada Pak Baroto nih. Ada apa sih kok rame-rame banget? Hah? Ada yang tepuk tangan segala? Oh, pasti ada acara di atas. Si Jaka ngumpulin pembantu-pembantu kali. Ah, enggak. Saya enggak pesta-pesta sama para pembantu. Emangnya saya ketua partai pembantu. Si bos kali yang bawa rombongan Pokemon-nya ke bawah. Ah, suaranya tadi ada ribut-ribut. Ada yang tepuk tangan, ada yang teriak-teriak gitu. Ayo jujur kamu, Jack. Piring-piring emas yang semua perhiasan yang sangat mewah. Terus harganya itu dibawa pulang sama Alibaba tidak? Betul sekali, tapi tidak diambil semuanya. Karena Alibaba bukan orang yang sangat serakah. Kalian tahu, setelah diambil sebagian harta itu, Alibaba membawa sebagian ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Alibaba menceritakan kejadian itu kepada kakaknya laki-laki yang bernama Kasim. Bukankah gua yang di dalam hutan itu selalu tertutup sama batu besar? Ya, bagaimana caranya membukanya? Oh, itu cara membukanya pakai password. Password? Iya. Bagaimana bunyinya? Bunyinya, sesam, buka pintu. Nah, perlahan-lahan pintu gua itu terbuka. Istriku, kalau begitu, Anna mau ke gua, mau ambil harta supaya kaya lebih banyak sama punyanya Alibaba. Doa restumu, aku mau berangkat sekarang. Alibaba. Biar kita kaya. Aku mau berangkat sekarang. Ya Kasim, kamu masih ingat kata-katanya? Oh, pasportnya? Ya, ingat selalu. Apa? Setan, buka pintu. Kasim, aduh, Umi, dia salah. Kenapa setan buka pintu? Padahal kan kuncinya sesam buka pintu. Kasim bilang setan? Iya. Ya ampun. Ya Kasim. Terus akhirnya si Kasim bisa membuka pintu gua itu tidak? Tunggu dulu ya. Nanti Jin lanjutin ceritanya lagi. Ya sekarang dong. Jin kan pegel. Tenang. Bagaimana kalau kalian semua mijitin Jinny dulu? Nanti Jinny lanjutin lagi ceritanya. Bos, ini mungkin suara dari tetangga sebelah, bos. Iya, tetangga sebelah kan anaknya ada 6, mungkin lagi ngerebutin makanan, bos. Kamu kira bos gak bisa dengerin? Ini suara ada di dalam rumah sini, Jack, bukan di luar rumah. Hah? Bos bisa bedain mana suara yang di luar rumah sama yang di dalam rumah. Orang barang di luar sama barang di dalam, bos aja bisa bedain kok. Hah? Barang di luar sama barang di dalam, gimana maksudnya, bos? Bos kan sering di luar negeri, jadi tahu mana barang luar negeri, mana barang dalam negeri. Yang penting di dalamnya itu bos tahu. Oh. Ini jelas, rumah ini ada hantu. Bos, kalau rumah ini ada hantunya, itu bisa memakan korban jiwa, bos. Ya, tapi biasanya yang jadi korban pertama itu orang-orang miskin kayak kamu itu, Jack. Ah, si bos, gimana sih? Kamu dengerin, suaranya
di dalam apa di luar? Iya. Tapi tunggu dulu, bos. Saya pastikan dulu ini suara di dalam apa suara di luar. Oh iya, Jimmy lupa sampai ketiduran. Kalian sudah nunggu lama ya? Oke, kalau begitu sekarang Jimmy lanjutin lagi ya ceritanya. Karena keserakahan dan ketamakannya, kakak Alibaba yang bernama Kasim mati terbunuh oleh penyamun itu. Oh. Akhirnya Alibaba tahu tidak kalau kakaknya yang bernama Kasim itu mati? Dia tahu. Alibaba sangat sedih dan berduka sekali. Tapi ada yang membuat Alibaba pusing. Pusing kenapa? Alibaba bingung menyampaikan kabar buruk kepada istrinya si Kasim. Gawat Umi, gawat Umi, meraba Umi, meraba, aduh gawat Umi. Kenapa Alibaba? Aduh gawat Umi. Kenapa kamu Alibaba? Sepertinya kamu haus. Kalau begitu, Umi bikinkan ente minuman ya. Aduh, bagaimana? Saya harus menyampaikan kepada Umi kalau si Kasim itu sudah modar, mampus, wafat, terbunuh oleh para penyamun. Aduh, Umi, tidak sangka Umi, kau akan menjadi janda. Minum balik bawah. Bagaimana? Sudah enak kan? Lumayan, Umi. Tenang? Ya, lumayan tenang. Ya. Katakanlah, bicaralah, apa yang mau kamu bicarakan? Jangan bersedih gitu, bersenang-senanglah, tertawa. Tertawa? Ya. Kasim. Ya, Kasim. Ya, kenapa Kasim? Mati. Wafat, terbunuh. Kamu bilang Kasim terbunuh? Ya. Mati? Ya. Kamu kurang ajar, kamu bilang Kasim mati, kamu ketawa-tawa. Ha 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 ha!